Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengklik tombol video ini. Ada story apa hari ini, Masya Allah. Udah lama banget Mami gak ngonten ya Mams. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat ya Mam. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat liburan lebaran ya. Tapi kali ini liburan lebaran, Mami mau ngajak Azalea ke Trans Studio Cibubur. Dan kebetulan hari ini ada live music dari Tulus. Wow, kayaknya beruntung banget ya bisa ketemu langsung Tulus ya. Lihat live performance dia lagi nyanyi. Wow. Oke, gimana keseruan hari ini? Mam bisa nonton video sampai selesai ya, Mams? Sampai ini seperti Mami berada di dalam gerbong kereta api ya. Ini konsepnya lucu banget sih ya. Jadi menurut Mami ini seru banget sih. Pada saat kita sampai itu udah terkesan-kesan aja gitu kan. Lalu setelah ini ternyata kita juga disambut dengan welcome dance-nya dari kru-kru Trans Studio. Wow, ini bikin nambah terkagum-kagum sih ya. Di antara Trans Studio yang pernah Mami kunjungi, Bandung, Bekasi, kayaknya Cibubur ini yang paling seru ya. Siapa yang nggak takut kan tuh disuruh masuk sama gorila? Ya udah deh, kita masuk aja ya daripada kita digigit dimakan. Oke, sekarang Mami memasuki Tilting Village di mana ya ini bangunan-bangunan miring ya. Walaupun miring agak menanjak, ini sebenarnya kita nggak berat sih ya, maksudnya nggak capek nanjaknya, kan kayak kedorong gitu loh badan kita. Kenapa ya dia bisa kayak gitu ya? Rasa ini kepala puyeng nggak tahu kenapa, apa banyak utang. Oke, untuk wahana pertama yang Mami kunjungi juga ini adalah Monster Wars ya, di mana kita akan bertarung dengan monster-monster. Let's go. Hati-hati. Kaget. Gimana kak? Happy nggak?
Kaget gak kamu? Kaget, pas itunya dong. Pas kakak tembak. Gimana Mom, seru banget ya, tapi sayangnya tidak semua wahana yang ada di Trans Studio Cibubur Mami bisa gunakan ya, atau Mami bisa nikmati seperti Jurassic Island ini. Ternyata pada saat Mami sudah di depan giliran Mami dikit lagi, ternyata wahananya trouble dan harus dibubarkan gitu aja antriannya ya. Jadi saran untuk Trans Studio Cibubur, di saat jam 11 kita atau pengunjung boleh masuk, seharusnya semua wahana ready ya. Jadi nggak kita tunggu lagi nih di satu wahana yang boleh dibuka atau bisa digunakan di jam 2, di jam 1. Jadi antrian tuh menumpuk banget di wahana yang memang jam 11 kita bisa gunakan gitu ya. Bagaimana keseruan Mami hari ini? Cukup seru ya Moms. Dan walaupun tidak semua wahana Mami bisa nikmati, tapi terbayarkan lah ya dengan mini concertnya dari Tulus. Ya kan, kapan lagi? Oke Mom, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk konsep Tulusnya nanti sedikit aja Mami tampilin ya, karena takut copyright ya kan. Oke Mom, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum.
berikut ya. Mungkin dari teman-teman baru pertama kali dengarkan, selamat menikah, selamat menikmati benar-benar si keluarga yang kita presentasikan sore ini pada teman yang semua. Oke? Terima kasih. Tapi ini juga. Ya, ini dia yang ponok.